Jalan Dr. Mansur Medan kemarin. Iya, penutupan kejuaraan memperebutkan Piala Wali Kota tahun 2021 yang dihadiri Ketua Umum KONI Kota Medan, Edi Sibarani, dan Ketua Pencak Simpilan Cabang Olahraga Kota Medan. Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution mengatakan, untuk melahirkan atlet berprestasi bukan hanya ditentukan oleh talenta atlet itu saja, tetapi harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memenuhi standar. Sedangkan untuk menjadikan Medan menjadi kota atlet, dibutuhkan peran serta semua pihak, termasuk keseriusan para pelatih dan pengorganan para pembina olahraga di kota ini. Kejuaraan olahraga bagi atlet usia muda sejatinya untuk mencari atlet bertalenta, sekaligus untuk mengukur sudah sejauh mana potensi yang dimiliki seorang atlet di usia muda. Untuk itu, melalui kejuaraan ini diharapkan, Kota Medan akan melahirkan atlet muda berkualitas, sehingga kelak bisa mewakili kota di pentas nasional maupun internasional. Acara penutupan ditandai dengan penyerahan medali kepada para juara kejuaraan cabang olahraga tenis meja serta bola dan sepatu kepada semua pemain sepak bola yang berhasil menjadi juara pertama. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Medan, Edi Sibarani, melaporkan dari hasil kejuaraan 9 cabang olahraga sejak awal November lalu, terjaring beberapa atlet yang memang memiliki potensi untuk terus dimasukkan pada atlet pembinaan KONI Kota Medan tahun 2022. Edi Sibarani menyampaikan apresiasinya kepada Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution yang sangat peduli terhadap pembinaan olahraga di daerah ini. Melihat sembilan cabang olahraga dan bisa menyelesaikan kita berharap ke depan kita akan melaksanakan event-event seperti ini lebih banyak dan lebih besar lagi. Karena ternyata memang benar, dengan ada event-event seperti ini kita dapat memperoleh pelatih terbaik untuk bisa seperti apa yang disampaikan Bapak Wali Kota maupun dan ke depan Sumatera Utara di depan bahkan Indonesia di tingkat internasional. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Cabang Olahraga Tenis Meja Kota Medan Muhammad Rusli menyampaikan apresiasi penuh kepada Wali Kota Medan yang peduli terhadap pembinaan olahraga. Sementara pelatih cabang olahraga tenis meja untuk atlet para games Muhammad Ridwan mengatakan peningkatan prestasi diperoleh melalui pembinaan yang berkesinambungan. Menurut Ketua Umum Pencak Olahraga Tenis Meja Medan Muhammad Rusli, bahwa Kota Medan pernah memiliki atlet tenis meja mewakili kontingen Sumatera Utara di pentas nasional. Untuk melahirkan atlet yang berprestasi, tentu membutuhkan komitmen yang serius, baik terhadap program pelatihan maupun apa yang menjadi kebutuhan para atlet. Terkait dengan kejuaraan 9 cabang olahraga memperebutkan Piala Wali Kota Medan, insan olahraga tenis meja mengapresiasi perhatian Wali Kota Bobi Afif Nasution yang sangat antusias memajukan olahraga di kota ini. Kami akan meningkatkan frekuensi pelatihan di beberapa tempat seperti PTN-PTN yang sudah cukup mapan di Medan ini ya, seperti PTN Angsapura, PTN Selamat, supaya mereka lebih sering lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan pertandingan untuk menambah penampilan mereka. Sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Dan kalau bisa ini dalam 13 kali harus ada pertandingan lagi secara berkesinambungan. Sementara itu, pelatih kepala cabang olahraga tenis meja untuk atlet para games, Muhammad Ridwan, mengatakan kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan akan melahirkan prestasi yang baik. Oleh karenanya, kejuaraan yang digagas oleh pengurus KONI di Kota Medan merupakan ide kreatif dan harus didukung oleh semua pembina olahraga di daerah. Sebab dengan kejuaraan akan memudahkan sejauh mana kemampuan atau prestasi dari hasil pelatihan atlet selama ini. Alhamdulillah, bersyukur kali Pak KONI di Sibarani, Wali Kota, dan di Sekolah Medan sangat menghargai mendukung kegiatan Wali Kota ini. Saya sebagai pelatih dari Medan ini masa bangga dan masa senang. Terima kasih. Mudah-mudahan harapan saya makin ke depan Medan makin maju untuk olahraga tenis meja. Dan pembinaannya selalu dilakukan. Selalu dilakukan, kalau bisa 3 bulan sekali. Kita bagi tes untuk Medan yang dihubungi oleh Bapak Wali Kota Pak Bobi. Karena memang itu percaya diri dan menurutkan. Jadi kalau ada acara PON 2024 di Medan Aceh, makin lebih untuk atlet Kota Medan. Ya, pemirsa, olahraga karate dapat